Salam geng. Racun kali ni bertemu lagi kita ke dalam segmen gaming test. Mangsa kali ni saya dah tak sabar nak dera iPhone 16 tau. Yang mana untuk model kali ni pun agak menarik lah kan. Sebab chip yang dibekalkan dikuasakan dekat base model iPhone 16 ni pun kita boleh katakan sangat-sangat berkuasa untuk kelas dia. Siap dengan ray tracing enable plus support game AAA. Kita akan lenjan kau-kau lah model ni. Kita akan main banyak game, set grafik rata kanan. So adakah phone ni kan dapat survive tau dalam ujian penderaan kali ni? Macam mana dari segi bacaan suhu, prestasi FPS dia? Kita akan tengok sekejap lagi. So kalau korang bersedia, jom mulakan racun sekarang. Game pertama dalam senarai ni kan, kita akan start dengan PUBG tau. Yang mana dalam gaming test ni, macam biasalah kita akan test banyak game. Setiap game tu durasi dia tak lama. Kalau korang bersedia, jom tengok setting dulu, setting kewajipan kita. Bateri dah penuh 100%, gaming test ni kita akan setkan brightness yang paling tinggi. Auto brightness pun kita dah offkan dekat setting. Gaming mode pun kita dah onkan. Saya terpaksa pakai wifi, biasa saya pakai data disebabkan studio baru saya ni memang susah nak dapat line ni. Okay, korang nampak lah 2 bar je dekat situ. Okay, selebihnya untuk setting yang tak penting ni kita dah disablekan. Dan untuk dapatkan performance yang lebih lancar, saya dah setkan beberapa setting lah. Macam tracking sensitivity, saya dah setkan paling tinggi. Background app refresh rate, software update, location service, app tracking, semua saya dah offkan lah. So, kalau korang bersedia sekarang ni kan, kita akan tengok dulu setting dia macam mana, dapat sampai mana je. Macam korang tahu, model terbaru ni kan dipakai A18, lepas tu 8GB RAM pula dekat situ. Support juga ray tracing, boleh main game AAA dan katanya thermal kali ni lebih efisien, lebih besar. Untuk setting cuma satu lah yang kurang, still 60Hz saja. So, korang just boleh main paling tinggi dekat sini, Smooth Extreme ataupun HDR Extreme. Ultra HDR boleh, tapi kita akan pakai HDR Extreme untuk dapatkan kepuasan yang maksimum. So dekat sini dia punya screen saya akan offkan. Apply. Alright, so dekat aircon semua dah setting. Okay, by the way dekat sini korang boleh monitor FPS counter. Yang ni third party, saya tak pasti dia accurate ke tidak, tapi ni je pilihan yang ada. Dan dia agak mengganggu tu, besar gila dia menyebar. Dekat sini bateri, korang boleh monitor. Dekat sini FPS. So kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Kita dah masuk dekat dalam spawn island. Dia masuk sangat laju dalam 56 second something. So far saya terasa memang cool lah. Quality grafik memang best. Full HD kita dapat dekat situ. Button sangat-sangat responsif kan. Speaker dia pun kuat tau. Saya boleh naikkan dekat sini. Dia support secara speaker. Apa yang best kan, yang saya suka, dia punya screen jenis flat tau. Kita kena drop sikit. Screen jenis flat. Cuma kurang tu hanya 60Hz saja. Dan phone ni sangat-sangat ringan. Korang nak main gyro memang best. So nanti kita akan tengok lah macam mana. Untuk minute awal ni kita nampak bacaan FPS tu sangat-sangat ok, stabil. Saya tak pasti se-accurate manakah bacaan FPS ke, tapi kita akan cuba. So ada sebarang isu nanti saya akan inform kepada korang. Korang boleh layan dulu. Kita bakal landing dekat castle. Dekat sini biasanya dah banyak player. Saya tak pasti ada player ke tidak. Kita dah pun landing. So far sini sepi. Oh, ada enemy. Untuk bacaan FPS tu kita nampak agak stabil. Sekarang ni lebih kurang dalam 6 minit kita dah bermain dan saya perasan still ada auto dimming tau. Walaupun dia dim tu, still korang boleh nampak lah dia tak teruk macam before ni. Dia dim sikit lah, dia gelap sikit, tapi dia tak kacau korang punya penglihatan. Untuk bacaan suhu saya rasa masih normal, dia tak panas mana. Dan yang bestnya, dia punya smoothness tu memang sedap tau. Korang nak macam clash enemy ke kan, korang nak lawan enemy ke, memang best lah. Memang sangat-sangat lancar. Kita akan cuba teruskan lagi lah. Sekarang baru 6 minit. Nampaknya kita dah bermain lebih kurang dalam 10 minit tanpa henti. Untuk bateri dekat sini 99% lah. Untuk bacaan ni dia tulis 100%, so tak accurate. Tapi tak apa. Untuk bacaan suhu pula macam mana, kita akan cuba check sekarang. Kalau dekat bahagian hadapan ni kan, kita akan cuba tengok 39, 40, 44 degree. Dekat sini panas dia lebih 44 degree. Kalau belakang ni kita cuba tengok lah panas ke tidak. Biasa depan je yang panas. Dekat belakang kita dapat sekitar 44.7. So lebih kurang je lah kan. So oh, dekat belakang kita dapat sekitar 45 tadi. Kita check balik.
3, 4. Okey, 45 bermakna untuk iPhone ni kan, dia panas dekat belakang lebih tau. Kalau dekat depan ni, kita check balik. Dekat depan ni kita dapat, oh, dia panas lebih dekat belakang. So kita dapat 45 lah untuk suhu dia. Tapi yang bagusnya dekat sini, prestasi dia saya terasa memang sangat-sangat sedap, sangat-sangat smooth. Korang nak main tu memang terasa lincah. Saya tak harapi sebarang pelik-pelik. Button pun sangat-sangat responsif kan. Lepas tu tak ada ghost touch ke apa ke. Memang sedap lah untuk korang main untuk minat awal. Dan speaker dia pun sangat-sangat kuat. Even saya pasang tak 100% pun dah kuat gila dah. Seterusnya kita akan main Genshin Impact, yang mana of course kita akan setkan grafik rata kanan. Masuk dekat setting, pergi dekat grafik. Dekat sini saya dah setkan lah yang paling tinggi, highest. Korang nampak kan? Highest dekat, oh sorry, kita akan pilih balik highest. Dan untuk dia punya FPS kita akan setkan yang paling tinggi, dia boleh support 60Hz sahaja. So dekat sini korang nampak lah kan, kita dah setkan semua, yang lain semua kita dah enablekan lah macam yang korang nampak. So untuk bateri sekarang ni 97%. So kita akan cuba main dalam beberapa minit. Untuk minit awal ni seperti biasa kita akan cuba jalan-jalan, dan kalau ada enemy kita akan berlawan sikit kan. So far untuk bacaan FPS tu kita nampak dia still stabil. Motion pun okey je, tak ada masalah. Okey, so dekat situ ada berapa enemy. Kita akan cuba try dulu lawan-lawan dia orang. Okey, sekarang ni saya perasan baru 1 minit lebih kita main dah terasa auto dim lah, macam PUBG juga. Tapi ni lebih cepat lah auto dim, mungkin dah panas. Tapi dia punya auto dim tu korang still boleh nampak lah, dia tak teruk mana. Dia tak macam dulu-dulu punya iPhone tau. Okay. So far kita dapat main Genshin lebih kurang dalam 10 minit tanpa henti. Untuk bateri sekarang tinggal 93%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check sekarang. Kalau dekat bahagian hadapan ni tadi dia tak panas mana kan. So kita akan cuba check, kita dapat sekitar 44 something. Dia panas lebih dekat belakang, dan kita akan terus check dekat bahagian belakang. Belakang ni kita dapat sekitar 45 degree, 45.9, 46 degree kita dapat paling tinggi. Untuk prestasi kan, dekat sini saya memang terasa ada macam minor drop. Tapi saya tak pasti yang ni bug ke apa, ataupun ni chip baru kan, dia belum optimize. Kadang-kadang terasa macam 1 second stuck macam tu. Tapi bila korang tengah lawan tadi, banyak enemy, even dekat macam tempat map biasa ataupun dekat korang main kat dalam event ni, memang macam okey je. Cuma kadang je dia terasa macam stuck-stuck sikit. Untuk bacaan FPS counter ni dia tak accurate. Rasanya saya kena offkan dulu demi bacaan FPS, lagipun dia mengganggu besar sangat. Kalau korang ada idea, korang cuba komen lah kan, FPS counter apa yang okey untuk saya test dekat iPhone next nanti. Seterusnya kita akan main Call of Duty lah macam biasa. Actually sebelum Call of Duty tadi saya nak main Call of Duty Warzone tau. That's why korang boleh tengok kan, bateri tadi 93, sekarang 83. Lebih kurang dalam 10% dia drop lah. Untuk saya tak masuk, tak boleh masuk langsung tau. So saya decide untuk main game dulu. Nanti kita akan cuba balik main game Call of Duty Warzone. Sekarang ni kita akan cuba check dulu setting macam biasa. So masuk dekat grafik, korang nampak, oh, by default dah set semua ni 6667. Dan untuk FPS limit pula kita, okay, dah set dano limit. So macam korang nampak lah kan, kita akan try main dalam beberapa minit. Untuk minit awal ni kualiti dia memang sangat-sangat cantik. Shadow kan, grafik semua memang nice. Dan saya tak rasa langsung sebarang isu stuttering ke apa, start-start pun tak ada. So kita akan cuba layan dulu. Saya akan naikkan volume.
So far kita dah bermain lebih kurang dalam 6 minit lebih macam gitu. Untuk bateri sekarang ni lebih kurang 79%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check sekarang. Kalau dekat bahagian harapan ni kita dapat sekitar 45 kalau dekat belakang rasanya mungkin lagi panas. Paling tinggi kita dapat sekitar 44 jugalah. Sama je macam dekat depan, 45 degree. Untuk prestasi dia secara overall ni masih okey. Cuma kadang-kadang tu saya terasa macam ada start-start juga actually. So far just nice. Kita dah pun masuk dekat dalam buatan dia mobile lah, yang mana kita akan onkan, enablekan dia punya ray tracing. Game ni salah satu yang kita boleh onkan. So masuk dekat option, kamera nampak, graphic quality ni dah set rata kanan. Graphic maximum, resolution high, FPS limit ni 60 je dia sampai. Lepas tu ray tracing pun kita dah setkan untuk grafik dia memang cun. Bateri sekarang 78%. So kita akan cuba tengok kamera kalau kita tembak kan. Nampaklah sasap dia segala macam kan. So kita akan cuba main dalam beberapa minit. So far okey je. Lebih kurang dalam 5 minit kita dapat main game ni. Untuk bateri dia sekarang 75%. Untuk bacaan suhu dia terasa agak panas juga. Macam biasa kita check dulu. Dekat bahagian hadapan ni kita dapat sekitar 45 degree dekat sini. So dekat belakang kita check balik berapa paling tinggi kita dapat untuk suhu dia. Dekat sini sekitar 45 degree paling tinggi, check balik. So dia panas kat bagian mana sebenarnya ni? Dekat sini, dekat tengah-tengah ni 45.9, 45.7, 45.8. Hampir-hampir 46 degree, dia boleh cecah 46 degree. Paling tinggi 46 tadi. So kita kena check macam ini sikit, raba-raba dia. Okay, 46. So kita dapat 46 pada panas. Tapi sepanas dia tu 46 tu masih okey. Dia tak ada macam start-start yang teruk. Korang boleh jalan, korang boleh okey apa semua kan. So far untuk game ni macam tak ada masalah sangat lah. Of course kita akan cuba juga main game AAA. Sebab base model iPhone 16 sekarang pun dah boleh main, dah support AAA game. Kita ada Resident Evil Village tau. So kita akan cubalah main dalam beberapa minit. Untuk bateri sekarang ni 74%. Kita akan start dulu game. Untuk setting dekat sini saya akan tunjuk dekat korang. Harap korang nampak kan, sebab dia macam agak gelap game ni. So dekat sini kita dah setkan. Kita dah setkan tau, kita dah onkan segala macam. Kalau korang nampak, okay sorry. Kita pergi balik dekat display. So dekat dalam ni macam korang nampak HDR mode tu kita dah onkan. Resolution, frame rate 60fps, quality semua kita dah on. Yang lain kita dah setkan high, on macam korang nampak kan. So kita akan start game sekarang. Kita akan back balik. Okay, so kita akan start new game balik, standard saja. Alright, kita dah bermasuk dekat dalam game. So far terasa lancar je, smooth je dekat sini. Saya rasa last saya main game ni masa diorang perkenalkan dekat iPhone last year tu kan. So far saya pun tak faham sangat nak main macam mana. Tapi kita cuba je dekat sini. Grafik dia okay. So macam korang nampak dekat sini. Okay. Her birthday will be here before we know it. Penat juga nak main macam ni kan. Gerak-gerak. Okay. Korang lain je lalu. So far kita dah main game ni lebih kurang dalam 13 minit tanpa henti. Bateri tinggal berapa? 68%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check sekarang. Kita back balik. Game ni macam agak gelap-gelap sikit, lepas tu dia seram. So far kita jalan-jalan je baru, belum jumpa macam benda-benda menyeramkan lagi.
Tak apalah, kita akan cuba check dulu untuk bacaan suhu berapa paling tinggi kita dapat. Dekat sini kita dapat sekitar 44. Dekat depan 44. Dekat belakang berapa kita akan check juga. Dekat sini kita dapat sekitar 44, 40, 43, 42, 41, 45 degree je paling tinggi kita dapat untuk game ni. So far kalau game macam gini prestasi dia masih okey, tak ada macam start-start ke apa, memang tak ada masalah. Grafik quality dia pun okey lah untuk sebuah apa tu orang cakap, untuk main dekat dalam phone macam ni kan, game AAA mainkan phone macam ni, grafik dia bagi saya okey je. Tapi tak adalah macam real sangat nampak tu, nampak macam dekat PS3 something, PS2 kot. Tapi okey lah macam korang nampak kan. Maybe macam PS4 ke, saya tak pastilah. Saya tak macam biasa sangat main game ni. Ni pun nampak lah dia macam starting balik kan. Tapi gelap lah, takut korang tak nampak shock lah kat dalam screen tu tau. Kita akan cuba habiskan sisa sikit dekat sini. Apa nak buat pun saya tak pasti sekarang ni. Sorry lah kalau saya noob kan. Kita nak tunggu sejam. So far apa benda nak kena buat ni. Okay, kita cuba tengok apa yang ada dekat sini lah. Open, okay. Alright. So nampaknya kita dah pun main game total lebih kurang sejam dekat situ. Korang boleh nampak. So kita punya bateri sekarang setelah sejam kita main game ni, bateri tinggal 67%. Last game kita akan main Call of Duty Warzone, yang mana game ni macam korang tahulah dia agak heavy juga dan membuatkan phone cepat panas. So untuk setting grafik dekat sini macam korang nampak kan, kita akan custom. So visual quality peak macam korang nampak. Lepas tu FPS target ni kita akan setkan uncap. Resolution kita akan set high semua. Shadow quality pun kita akan setkan high. Yang lain ni kita akan enable macam biasa. So kalau korang bersedia, kita akan start game sekarang. So far lebih kurang dalam 10 minit kita dah bermain Call of Duty Warzone, yang mana untuk bateri sekarang tinggal 59%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check dulu. Dekat depan ni kita dapat sekitar dalam 41, 43, 44 degree je. 44 degree je paling tinggi kita dapat. Kalau dekat belakang pula kita akan check sekarang. Paling tinggi kita dapat berapa eh? Dekat sini kita dapat 44, 45, 45.8. 46 degree kita dapat paling tinggi untuk Call of Duty Warzone. Dari segi bacaan grafik ni kan, bagi saya just nice lah untuk game ni. Biasanya kalau phone-phone lain tu memang akan ada problem sikit lah untuk game ni. Tapi so far saya main dekat iPhone 16 ni, sangat-sangat smooth saya main. Tak ada masalah, tak ada lag ke, start-start beberapa second pun tak ada lah. Hasil ni memang agak memberangsangkan dari apa yang saya dah test tadi tu. Saya boleh katakan demi prestasi tu memang sedap, memang level flagship. Banyak game kita dah try, tak mengecewakan lah untuk pengguna awal ni. Cuma kalau bercakap dari segi suhu, part suhu tu even katanya dah upgrade cooling system dia kan, lagi efficient tu. Tapi still panas lah, still ada isu auto dimming bila phone dah meningkat demi suhu tu. Yang bagusnya dia tak kacau prestasi. Start-start sikit tu ada tapi masih boleh consider, masih boleh main lagi. Mungkin korang tahu lah kan, phone ni baru release, chip ni pun mungkin belum fully optimize lagi tau.
So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkanlah like, share, komen dan juga subscribe. Kalau korang ada idea nak saya buat apa lagi dekat modern ni, boleh juga komen dekat bawah tu kan. Jumpa lagi dalam racun seterusnya. Assalamualaikum.